Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni saya live lagi daripada mobile live saya. Daripada dalam kereta, baru selesai saja COD COD Black G kepada satu customer yang dah lebih kurang 4 kali repeat Black G. Bermakna dekat sini kita punya produk sebenarnya dia dah bercerita sendiri tentang kebaikan Black G. Sekejap lagi saya pun sekarang telah menuju ke pejabat pos pejabat pos untuk post lagi dua produk, maksudnya dua pesanan untuk pejabat pos. Biasanya daripada Johor untuk hari Minggu kita boleh gunakan perkhidmatan pejabat pos lah. Kalau Sabtu dan Jumaat dan Sabtu saya akan gunakan JNT ataupun perkhidmatan pemantauan yang lain. Yang saya nak bercerita kat sini, sebenarnya kita peluang perniagaan online ni terlalu mudah kalau kita nak belajar sebenarnya. Sebab apa? Saya je boleh kata alhamdulillah lah, Black G ni memang satu produk yang betul-betul membantu, banyak membantu customer dan juga membantu kita yang sedang mencari peluang pendapatan melalui perdagangan online, e-commerce maksudnya. Mungkin gelap sikit pasal cahaya daripada belakang. Ni saya sedang menuju ke pejabat pos lah. Memang semalam pun saya sibuk juga satu hari dekat Kota Tinggi. Kita ada sesi taklimat tentang Black G daripada CEO Black G, Cik Muhammad, dan dua sahabat saya, Cikgu Ali dan Tok Sabri yang banyak membantu saya dalam Black G punya pemasaran ni. Alhamdulillah, jualan, bukan nak kata apa lah, jualan memang memberangsangkan. Ada satu semalam saya dapat info satu anak muda juga yang mulakan perniagaan dengan modal yang betul-betul sedikit. Sekarang dia jual dah 1,000 lebih botol sebulan. Bayangkan 1,000 lebih botol sebulan. Kalau kita kira keuntungan kita punya perniagaan, memang kita jelas telus kita daripada ejen kita dapat berapa dan stokis dapat berapa. Saya sebenarnya stokis Johor Bahru dan sekarang tengah mencari seberapa ramai ejen yang nak join bawah tim saya, tim Smart D Enterprise untuk berkongsi peluang dan kebaikan kunyit hitam ni daripada hasil kajian Mardi. Bayangkanlah, harga memang untuk ejen ni memang lumayan sebenarnya untung. Memang sangat-sangat lumayan. Untuk tahu dia punya keuntungan tu boleh PM saya lah. Berniaga secara online ni memang sangat-sangat best pada saya. Taklah teruk sangat. Cuma mungkin kita kena pandai atur kita punya jadual kerja. Dan sekarang saya ada satu kedai online. Cara payment semua guna online. Dan latest sekali saya pun baru dapat ilmu semalam. Dan saya dah create untuk cara pembayaran guna OnPay. Bermakna customer bila nak beli tak payah. Nak apa, kita terus gunakan OnPay. Maksudnya terus gunakan internet banking. Yang memang terus link kepada account customer. Dan terus buat payment. Dan terus semua memang atas talian. Cuma saya akan rekodkan, maksudnya saya akan semak mungkin setiap pagi atau petang tentang order-order yang ada dan apa yang perlu saya buat. Jadi memang saya galakkan lah, sekurang-kurangnya kita kena belajar tentang pemasaran online ni. Kalau kita tak ambil peluang buat masa ni, memang kita akan rasa ketinggalan jauh. Dan saya ada juga kawan-kawan yang berumur 60 lebih still nak belajar perniagaan online ni. Jualan memang mencecah 100,000 daripada perniagaan online. Mungkin saya online ni, saya bermula daripada 2010 saya belajar main internet. Tapi baru-baru ini saja yang saya betul-betul nampak dia punya hasil. Masya Allah, memang boleh kata setiap hari ada sale mungkin dalam 5, 4, 3, 10. Dan kadang-kadang kita tak terfikir customer daripada Brunei ada,
order saya daripada Qatar ada, eh? Cuma bila yang jauh-jauh ni memang masih boleh. Cuma penghantaran kita akan charge pada customer lah, eh? Kalau dia setuju untuk penghantaran dan masa menunggu tu mungkin akan agak masa panjang sikit. Macam Singapura, saya pernah gunakan cara post. Dia makan masa dalam 2 minggu barangnya sampai. Kos dia pun dalam RM30 untuk sesi pengukusan untuk 2 barang tu lah. Kita pun tak boleh post selalu banyak, nanti kos dia lebih tinggi kan. Lagi satu mungkin masalah kat custom ke apa benda tu, kita tak tahu dia punya. Cuma bila kita nampak benda ni memang peluang, memang bagus lah. Jadi saya nak menggalakkan kawan-kawan supaya belajarlah e-commerce, perdagangan menggunakan internet. Saya ada juga kawan yang jual kereta berurusan hanya dekat telefon saja, gunakan WhatsApp. Memang iklan dia memang power, tapi memang yalah, memang berkesan. Sebenarnya kita, untuk orang percaya dengan kita, itulah kunci, kunci kepercayaan seseorang, pelanggan terhadap kita, itulah yang membuatkan kita boleh berjaya dalam perniagaan internet. Kita perlu, macam saya ada berdaftar dekat Persatuan Usahawan Internet Malaysia atas nama company saya, Smart D Enterprise. Jadi tuan-tuan tak perlu risau dari segi pembayaran. InsyaAllah lah, kalau pembayaran tu insyaAllah tak ada masalah. Tuan-tuan boleh tengok dekat ataupun boleh rujuk dekat Persatuan Usahawan Internet, saya ada berdaftar dekat sana. Jadi sistem pembayaran pun gunakan online. Memang yang saya tengah belajar juga untuk gunakan payment gateway, yang untuk guna kad kredit boleh bayar pesanan. Itu saya tengah, maksudnya tengah belajar untuk set up macam mana lah. Saya cuba pelan-pelan. Kalau ada kawan-kawan yang rasa nak belajar, nak berkongsi, saya boleh. Rasa saya tak ada masalah lah untuk berkongsi, sebab kita berkongsi ilmu, sekurang-kurang ia sebagai amal jariah saya. Tuan-tuan dapat hasil, Alhamdulillah, kita just berkongsi apa yang saya ada, apa yang saya tahu, just kita berkongsi saja. Sebab rezeki Allah dah tentukan. Kita punya rezeki tak ada orang lain boleh ambil sebenarnya. Banyak sikit tu Allah yang bagi. Cuma satu saya pesan, kalau kita nak dapat rezeki banyak, kita kena ada cara untuk menjemput rezeki. Satu cara untuk menjemput rezeki, kita kena banyak bersedekah. Daripada hasil jualan ini, Alhamdulillah, kita boleh bersedekah pada kawan-kawan kita yang memerlukan. Produk Black G, produk yang membantu, boleh membantu untuk merawat penyakit yang ada dalam badan nasu. Tapi semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada nak bertanya, boleh bertanya kat bawah sebelum saya sampai ni. Saya pun masih dah dekat lah untuk tujuan saya. Saya nak pergi bank sekejap, lepas tu pergi pejabat pos untuk poskan barang, untuk settlekan semalam punya order. Alhamdulillah semalam ada. InsyaAllah hari ni pun insyaAllah adalah tu. Yang bertanya cuma belum bank in, tapi bunga-bunga nak bank in, atau dua botol, ada yang nak 3 botol. Alhamdulillah. Dari segi stok memang buat masa ni tak ada masalah. Memang saya ada stok. Untuk produk Black G sebenarnya dia ada 4 jenis produk. Pertama Black G Capsule yang 30 biji dengan harga RM120. Kita juga ada Black G yang liquid. Yang liquid ni harga pun sama juga, RM120. Dan kita ada juga Black G Coffee. Black G Coffee pun sama, harga lebih kurang RM45. Dan Energy Booster RM65. Cuma setiap barang kita akan charge untuk penghantaran sebanyak RM10. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang order Black G 1, kopi 1, tu pun sama juga. Cuma kos penghantaran RM10. Kalau nak lebih murah, boleh beli terus dekat saya punya kedai online, iaitu www.hbo
sengkangonline.store. Kat situ sebab cost post dia memang lebih murah sikit sebenarnya kalau kita gunakan dekat sistem lah. Pada guna sistem memang saya just follow yang sistem bagi punya harga. Cuma yang latest sekali mungkin cara payment kita dah ada tambahan payment yang gunakan on-pay payment untuk lebih mudah pada customer untuk membuat pembayaran secara online secara terus. Okey, saya dah sampai ke Taman Peleng. Saya sampai di sini saja. Okey. Oh, sorry. Kalau nak buat pesanan, boleh gunakan nombor telefon saya, call saya 016-715-8499. Okey, untuk pelanggan-pelanggan di Johor Bahru, insyaAllah kalau nak COD, bolehlah kawasan sekitar Johor Bahru ni. Saya COD secara percuma untuk pelanggan semua. InsyaAllah tak ada masalah bagi saya. Sekurang-kurangnya itu sebagai satu hadiah untuk customer yang beli secara COD dengan saya. Cuma kena bagi tahu lebih awal lah bila nak kat mana. InsyaAllah saya akan bantu untuk menyampaikan pesanan anda sesuatu cepat yang mungkin kalau saya tak ada tugas-tugas lain. Sebenarnya tugas utama saya adalah saya seorang ejen takaful daripada AI Public Takaful, dan saya juga suka berkongsi tentang kebaikan takaful pada kawan-kawan dan kepada peniaga-peniaga. Kita kenapa kita perlu ada simpanan takaful. Jadi part takaful tu kita cerita kemudian. Hari ini saya bercerita pasal Blade G. Untuk kawan-kawan yang nak Blade G kapsul yang hasil kajian daripada Mahdi, boleh hubungi saya. Nama saya Abdul Halim Osman, dekat nombor telefon 016-715-8499 ataupun 019-7508-499. Kalau kawan-kawan nak peluang buat dapatkan duit tambahan melalui Black G, memang saya alu-alukan dan saya katakan ini adalah satu perniagaan yang akan berdaya saing untuk masa akan datang, sebab Black G Sdn Bhd ada perancangan untuk mengeluarkan beberapa produk lagi. Dan satu lagi konsep kita bukan konsep MLM, kita adalah konsep trading. Bermakna kita terus untung runcit tu memang kita terus dapat. Dengan modal yang sedikit, insyaAllah kita boleh mulakan perniagaan ini secara online. Mungkin yang paling baik secara online lah daripada saya, sebab saya dah merasa dia punya nikmat yang Allah bagi dengan perniagaan online ni, dengan membantu banyak orang dapat menyelesaikan masalah kesihatan. Di samping itu kita dapat menambah pendapatan dan kita juga dapat berkenalan dan merapatkan silaturahim antara satu sama lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada yang tengok live saya ni. InsyaAllah ada masa lagi saya akan buat video live secara bila saya naik kereta lah. Makna dalam masa yang sama nampak tak? Sebenarnya perniagaan ni kita tak perlu buang masa suka-suka nak jalan sana sini. Bila berjalan pun kita masih boleh buat kerja sebenarnya dengan cara tak langsung ni. Kita bila kita berkongsi, ada yang orang dengar, dapat info yang kita bagi. Yang penting kita kena ikhlas bercerita tentang apa yang kita ada. Semalam satu customer, semalam ni cerita saya sambung sikit lagi. Semalam ada satu customer daripada Kulai telefon saya. Okey Cik Lim, saya bergerak daripada Kulai pukul 9. Saya jangka-jangka dalam pukul 10:30 dia sampai JB. Rupanya dalam pukul 9:30 dah sampai. Dalam masa yang sama saya hantar barangnya dekat UDA. Ada satu customer daripada Singapura. Bayangkan, daripada Singapura terus datang ke rumah. Pembantu saya bagi tahu, Cik Lim, ada pelanggan. Dia cakap tunggu dalam masa 10 minit. Alhamdulillah, bila tugas saya selesai dekat UDA tu, saya terus pusing balik, hantar produk, dan lepas tu saya bergerak ke Kota Tinggi. Mana dalam masa yang singkat Allah dah atur rezeki tu, memang dia takkan salah alamat. Orang yang datang bagi kita rezeki, bayangkanlah dengan kita buat apa saja yang dia suruh dan kita tinggalkan apa yang dia larang, mudah-mudahan rezeki kita semakin terbuka luas. InsyaAllah itu saja. Untuk saya itu, saya ingatkan lagi nombor telefon saya 016-715-8499 ataupun 019-7508-499. Okey, nama saya Abdul Halim Osman. Saya ucapkan terima kasih pada semua.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.